Halo guys, jadi kali ini kita kedatangan knalpot baru buat di review. Jadi ini knalpotnya kayaknya tipenya standar racing ya. Kalian penasaran? Kita buka sekarang. Knalpotnya guys, dari Ceming apa sih? Racing Wafer. Jadi ini tuh mirip-mirip AHM ya, ada tamengnya gini, dapat stikernya juga Ceming Racing Wafer. Jadi daripada lama-lama, mending kita pasang langsung. Karena cuaca nggak mendukung, jadi kita bongkarnya di sini aja. Nanti kita bakal liatin lagi pas sudah kepasang, kayak gimana kita keluarin motornya. Buat yang penasaran sama suara dan powernya, pantengin terus. Sekarang ini knalpotnya udah kepasang ya, sama sekali nggak ada kesulitan buat masangnya, sama aja kayak pasang knalpot orinya. PNP banget, nggak mentok sana sini. Jadi sekarang kita hidupin aja motornya. Buat informasi, ini motornya udah ada 5 hari kayaknya, seminggu nggak dinyalain. Semoga nggak. Ini suara knalpot Cemingnya. Garing suara sih, kayaknya enak deh knalpot. Dari tampilan juga bagus, ada tameng-tameng gitu, jadi kayak AHM. Di sini juga ada si Satriman yang nggak pernah dipakai, kerjaannya nyender halaman rumah. Nah jadi nanti kita bakal review jalannya, bakal kita blayer juga, ini blayerannya kayak gimana. Tunggu aja, karena aku juga masih nungguin si Wanda di jalan ke sini. Jadi ini rumah aku, di Wanda lagi operasi. Motornya disimpan di sini karena kemarin kita riwa-riwi pakai Matic. Jadi Alfa, si Alfa Kaltek yang ada di rumahnya Wanda. Itu pun nggak pernah dipakai. Ini pun kayaknya minggu kemarin terakhir pakai. Ini aja baru nyala ini. 5 hari ditinggal. Diem di dapur aja. Jadi gitu aja guys, kalian nunggu si Wanda, aku beres-beres dulu, beres-beres kunci-kunci dan lain-lain. Bye. Selain tadi kita unboxing knalpot, kita juga dapat kiriman dari Pass Up 2 tak meletre. Katanya mas barengin aja sama knalpot Ceming. Oke siap. Jadi sekarang kita unboxing si dulu, si Wanda baru datang. Hujan. Oh ya. Dan emang bagus banget. Ini nya aja niat banget. Dusnya dua struk. Two struk official racing merchandise. Kita buka sekarang. Putih lagi bagus. Ih, ada birunya. Terus dapat nih.
stiker. Stikeran juga hologram. Wah, bagus banget. Tempel lamar di motor. Nah, ini bajunya. Lihat bajunya. Tuh. Nah. Diotak banget. Otak original merek. Belakangnya ada enggak? Ada dong. Pas up racing. Tuh, jadi Buat kalian yang mau baju kayak gini, nanti aku taruh di deskripsi link pembeliannya. Tuh. Jadi daripada lama-lama, kita langsung riding aja deh. Soalnya ini mumpung nggak hujan, dari tadi hujan, sekarang mumpung nggak hujan. Kui. Jadi kita mau bawa dua motor, aku pakai Matic, Wanda pakai ini. Ini juga aku baru ngambil. Nanti aku spill. Yamanupo Lele 2002. Yuk kita riding. Gas. Nah, jadi guys, barusan udah selesai riding. Riding tipis-tipis karena takut hujan lagi. Jadi kita sekarang mau bikin sinematik buat knalpot ceming dan si dua tak ini. Balik. Nih. Buat si ini. Jadi kita bakal bikin sinematik dulu. Tungguin hasilnya ya. Bye. Buat ini kalau ada beginiannya nih,
harganya sekitar 380. Kalau tanpa ini 350 aja. Nanti buat linknya aku bakalan taruh di deskripsi YouTube aku. Jadi buat teman-teman yang mau order nanti bisa banget langsung cek di link deskripsi di YouTube. Jadi jangan lupa like, comment, share, subscribe YouTube kita berdua. Gimana sih tangannya gini?